Sahabat Kece, kemenangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti pada perempat final kejuaraan dunia 2023 menghadirkan catatan pencapaian Indonesia. Apriani dan Fadia menuntaskan laga perempat final kejuaraan dunia 2023 yang berlangsung hari ini Jumat 25 Agustus 2023 dengan hasil manis. Ganda putri peringkat ke-12 dunia tersebut tampil menawan saat menghadapi unggulan kelima asal Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Tampil di Royal Arena Copenhagen, Denmark, Apriani Fadia menang melalui rubber game atas juara Asia 2023 dengan skor 21-18, 13-21 dan 21-10. Kemenangan dalam laga berdurasi total 77 menit tersebut membuat Apriani dan Fadia melangkah ke babak semifinal esok hari. Seiring keberhasilan Apriani Fadia ke fase 4 besar, catatan penting hadir mengenai pencapaian Indonesia pada kejuaraan dunia 2023. Lolosnya Apriani Fadia membuat mereka setidaknya sudah mengamankan medali perunggu di tangan. Dengan torehan tersebut, skuad Garuda setidaknya meraih satu medali pada kejuaraan dunia sejak 2007. Akan tetapi, edisi kejuaraan dunia tahun 2021 menjadi pengecualian tersendiri. Pasalnya pada saat itu PBSI menarik semua wakil Indonesia yang berlabel pelatnas dalam event yang digelar di Huelva, Spanyol karena pandemi COVID-19. Terakhir kali Indonesia gagal meraih satu medali pada kejuaraan dunia 2006. Pada babak semifinal kejuaraan dunia 2023 sendiri, Apriani Fadia dipastikan menghadapi lawan tangguh lainnya. Apriani Fadia akan melawan unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kim So-young dan Kong Hyeong. Bisa melangkah ke semifinal tentunya menjadi hal yang menggembirakan bagi Apriani Rahayu. Alhamdulillah bisa menang, syukur hari ini kami bisa tampil baik untuk menang, kata Apriani melalui siaran PBSI. Semuanya itu berkat kami menikmati permainan dan tampil enjoy. Kami juga selalu menjaga fokus dari poin ke poin untuk bisa memenangi pertandingan, tuturnya menambahkan. Hal yang sama juga diungkapkan Fadia, yang berharap bisa melanjutkan tren apik ini dan meraih tiket laga puncak. Senang dengan kemenangan ini, saya selalu percaya diri terus dan tak boleh puas, kata Fadia menjelaskan. Semoga besok bisa tampil optimis dan menang lagi, tuturnya menambahkan.